Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jangkrik yang belum jadi keluar bulu ya. Namanya jangkrik tondo. Jangkrik tondo ini jangkrik yang belum keluar bulu. Nah, ini jenis betina ya. Tuh ada tombaknya itu buat bertelur. Jadi jangkrik betina ini tidak bisa mengerik. Nah, nanti saat berubah nanti ada bulunya ya, nanti ada bulunya. Nah, tuh ada bulunya ya. Nih, tuh jangkriknya. Jangkrik tondo ini ya, tuh. Jadi jangkrik ini tidak usah dikasih minum karena dia minumnya pakai sungutnya ya, yaitu antenanya. Nah, itu buat minum airnya ya. Nih, jangkrik tondo tuh ya. Tuh jangkrik tondo. Nah, jangkrik tondo ini kecil. Ini jenis jangkrik celiring ya, karena belum keluar sayapnya. Oke. Kita lepas, kita cari jenis jantannya ya. Jenis jantan karena ini jenis betinanya, kita cari jantannya ya. Perbedaan jantan. Nah, ini jantan nih. Ini jenis jantan, tidak ada tombaknya. Nanti jangkrik ini bisa ngerik kalau udah keluar bulu ya. Sekitar 2 minggu ya. Ini udah 1 bulanan umurnya segini ya. Nanti 2 minggu lagi kalau makan terus dia akan keluar bulu, terus masa kawin besar ini jangkriknya ya. Nah, tuh. Oke. Jangkrik tondo ya, tuh. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel Serangga. Kita akan mencari serangga-serangga unik di sekitar kita aja. Oke.